Sebagaimana yang Sayyidina Umar pernah katakan, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku dikabulkan atau tidak. Karena setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka Allah sedang berkehendak untuk memberinya karunia. Justru yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak berdoa. Jadi ketika doa telah terucap, karunia Allah itu sedang menanti pada waktu yang paling tepat dalam bentuk yang paling baik. Dan ketika kita merasa doa kita belum dikabulkan, jangan sampai membuat kita putus asa. Karena kata Ibnu Athaillah, Allah itu menjamin akan mengabulkan doa kita dengan apa yang Dia pilih untuk kita, bukan dengan apa yang kita pilih. Dan Allah akan memberikannya pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. So, kawan-kawan sekalian, berdoalah, berikhtiarlah, kemudian bingkailah semua itu dengan kepasrahan dan penerimaan yang indah.